ketemu lagi dengan channel Balinese Culture and Hindu. Hari ini kita akan memasak jukut undis dengan daging babi. Bahan-bahannya itu yang utama ada jukut undis, kemudian ada daging babi. Bumbu-bumbunya ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, jahe yang sudah digeprek, dan serai yang sudah digeprek. Untuk bahan tambahannya biar lebih enak itu ada terasi, ada garam, kemudian ada lada dan merica. Pertama-tama kita didihkan dulu air, kemudian ketika sudah mendidih kita masukkan sayur undisnya atau kacang hitamnya. Setelah kacang undisnya masuk, kita masukkan daging babinya bersamaan dengan jahe yang sudah digeprek dan serainya. Lalu ditutup. Sekarang kita tuh iris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah semua bumbu diiris, kita masukkan terasi dan garam. Diulek-ulek, diaduk-aduk jadi satu. Kemudian tambahkan sedikit minyak, diaduk-aduk kembali. Ini tangan saya sudah bersih ya, sudah dicuci tadi. Setelah dagingnya empuk, kacangnya juga kelihatan sudah matang, masukkan bumbunya. Lada dan mericanya. Kemudian ditutup, tunggu sampai bumbu bawangnya matang. Jukut undis daging babi sudah matang dan siap dinikmati. Selamat mencoba. Enak. Jangan lupa subscribe dan like serta komentar positifnya ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Dadah.